Harian Sekretaris Daerah Aceh Takwallah didampingi Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh menyambut peserta pawai aligoris dan pawai mobil hias dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73 di depan Meligo Gubernur Aceh Sabtu 18 Agustus 2018. Sesekali pria yang juga menjabat sebagai asisten 2 bidang perekonomian dan juga pembangunan Sekda Aceh itu melambaikan tangan, bahkan memberi bingkisan sebagai bentuk apresiasi jika ada rombongan yang atraktif, inovatif dan juga kreatif saat mengikuti pawai aligoris. Tahun ini lebih dari 200 tim yang berasal dari sejumlah sekolah tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas mengikuti pawai aligoris. Sementara pawai mobil hias diikuti oleh puluhan peserta yang berasal dari SKPA, BUMN yang ada di Aceh. Peserta pawai jalan kaki memulai perjalanan dari lapangan Blang Padang melintasi Meligo Gubernur Aceh, selanjutnya menuju ke Simpang 5 Pasar Penayung, Simpang Kedah, Simpang BNI, dan kembali ke lapangan Blang Padang sebagai titik akhir perjalanan.